Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau bikin video masalah penggandaan AG ya. Jadi ini mobil setiap pagi itu nggak bisa dihidupin kecuali kalau didorong atau di jember pakai aki lain baru bisa. Jadi seperti ini ya, ini bunyinya seperti ini. Kalau kita hidupin cuman bunyi seperti ini nih. Jadi kadang-kadang bunyinya ngek-ngek, kadang-kadang rada seperti itu. Nah, setelah didorong, hidup ya, sekitar 15, matiin, terus dihidupin, itu bisa lagi. Itu berarti bukan karena dinamonya, bukan karena dinamo starter ya. Kalau dinamo starter yang rusak, baik mesin udah panas atau masih dingin, itu nggak bisa. Tapi ini ya, gejalanya kalau udah panas, itu bisa hidup, tapi kalau pagi hari harus didorong dulu. Jadi di sini ternyata saya cek ya, tuh karena akinya ya ini. Ini ya di sini karena akinya yang soak ya. Jadi ciri-ciri aki soak tuh mudah. Jadi ya pertama kalau pas didupin ini panas akinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kabel juga ikut panas. Kalau yang normalnya kan cuman hangat ya, ini panasnya panas panas beneran ya. Jadi waktu mesin hidup itu panas, terus baunya menyengat. Itu ciri-ciri aki soak. Ini akan saya lepas dulu. Ini kebetulan udah ada nih akinya ya. Ini untuk akinya harganya satunya yang biasa ini, yang bagus yang N70 nih ya. Itu bagus harganya satunya sekitar Rp850.000 satunya. Kebetulan ini belum ada airnya ya, airnya juga udah disiapin nih, komplit ya. Ini kalau ngisi jangan air aki ya, jadi untuk pertama aki baru tuh isinya aki sir ya, jangan air aki tapi aki sir. Pertama kita buka aja dulu nih akinya. Ini ada pengamannya nih, buka aja dulu. Jadi ya untuk teman-teman, untuk khususnya supir ya, kalau cara melihat aki soak apa enggak, itu cirinya kalau pas pagi hari itu sudah hidup. Setelah hidup pegang aja akinya. Kalau panas berarti soak. Biasanya ya karena yang sering, karena kehabisan air. Dan biasanya itu yang di tengah. Kan kalau ngisi air itu jarang diturunin akinya masalahnya. Jadi untuk yang di tengah tuh jarang nggak kontrol. Cuman kira-kira biasanya nih. Ini ya, kabelnya lepas dulu nih biar lebih mudah. Ini ya, kabel-kabel dilepasin dulu. Aki yang baru ya. Ini ya, biasanya kalau beli langsung ada airnya, tapi ini enggak ada airnya nih. Jadi kita isi aja nanti. Ya masih kosong ya. Nanti waktu ngisi jangan sampai kepenuhan. Soalnya kalau kepenuhan nanti percuma ya. Kalau pas mobil jalan biasanya keluar. Di sini kan ada batasnya nih. Nih. Nah, nyampe sini ya. Nyampe upper level nih. Ini batas atas ya. Kalau di sini kurang, di sini ya nyampe sini. Kalau kepenuhan kadang-kadang pas nanti mobil jalan tuh keluar dari sini. Jadi kebuang-buang ya percuma. Jangan lupa ya, pakainya tuh aki sir, jangan air aki. Aki sir ya, jangan air aki, tapi aki sir.
Kalau mau nambah baru aki, air aki. Tapi kalau buat ngisi pertama ya, aki baru pakainya aki sir. Jangan sampai kena tangan ya. Ini nanti perih. Tes aja nih. Jangan lupa ya nanti sampai batas ini nih. Sampai sini nih. Cukup, udah penuh berarti ya. Jangan sampai kelebihan. Percuma nanti kebuang-buang malah basah ya. Semuanya 1 2 3 4 6 diisi rata semua nih. Nanti kelihatan ini naik ya. Ini kan kecilikan tuh naik. Cukup sampai sini aja ya, udah cukup. Ini udah pas ya. Jadi emang isinya satu botol ya. Kita lagi. Langsung ada strumnya nih. Ya, udah kasih nanamnya, tinggal yang satunya lagi ya. Ini ya udah penuh semua. Udah terisi semua ya airnya tuh. Langsung ada strupnya ya. Ini tinggal tutupnya ya. Ini kita pasangin. Ini langsung bisa dipasang ya, nggak usah dicas. Ini udah ada strupnya. Ya, udah selesai. Nanti kita tinggal pasang di atas ya. Ini langsung bisa hidup. Ini nggak usah dipakai di cas nih. Satu lagi ya.
Ini harus kenceng ya, jangan sampai enggak. Kalau enggak nanti kepala akinya gampang rusak. Ya, kabel paralel kita pasang lagi nih. Ini masih bagus ya, enggak usah diganti. Belum kropos nih. Ini klem aki saya ganti soalnya yang udah rusak yang aslinya. Ini ya, kalau muter pakai kunci 2 ya, kadang-kadang ini ikut muter nih baut 10 nya udah kenceng, tinggal pasang kabel plusnya nih. Ini ya udah selesai, udah kenceng semua. Nanti akan saya coba dulu ya. Ini harusnya bisa, ini kan aki baru. Kalau belum bisa berarti ini kabel kurang kencang. Akan saya coba dulu, coba hidupin bro. Ini udah hidup ya. Jadi karena tadi akinya swa. Coba matiin dulu. Jadi ya, ciri-ciri aki swa yang pertama, kalau pagi itu susah hidup. Dan kalau udah hidup, ini dipegang panas ya. Kalau panas, berarti aki soak. Tapi kalau misalnya akinya nggak panas dan setelahnya gede, bisa juga karena kabelnya ini yang ke jalur dinamo starter itu masanya kurang atau kendor ya. Atau bisa juga kalau misalnya aki tekor terus karena dinamo isi atau dinamo amper juga bisa. Tapi kalau udah dipanasin bisa hidup, itu yang jelas akinya ya, bukan dinamonya. Tapi kalau misalnya masih dingin atau udah panas tetap susah hidup, itu kemungkinan dinamo starternya. Ini udah selesai ya, cara mengganti aki dan mengisi air aki siriak. Perhatiannya untuk teman-teman supir, barangkali mau ngisi aki baru pakainya aki sir ya, jangan pakai air aki. Kalau air aki itu buat nambahin. Ini udah selesai, tinggal kita pasang pengamannya lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.